Kurang terus nah. Karena niat mereka tidak ingin niat bergabung kan. Itu sebenarnya persoalan. Inti persoalannya bukan persoalan kurang fasilitas. Orang di sana dengan ukuran 1 2 meter aja bisa. Tapi ini penuh semuanya, Pak. Yang ada nih. Sebenarnya penuh, cuman tadi ada yang ya tadi makanya kita akan lakukan penertiban tadi. Saya fair play aja orangnya. Itu yang kami temukan itu tidak layak, atapnya bocor, lantainya runtuh, ya, kemudian pembuangan limbahnya di Berada, saluran segala macam, tawarah lah dengan para pedagang yang khususnya di Antasari. Mereka siap menempatkan di RTH itu semua, karena dengan sesuai dengan Perda dan Perwali, bahwa itu harus semuanya di situ, tapi dengan sesuai dengan layak. Nah, kemudian di situ kan keamanannya, di belakang itu kan ada pagar segala macam, kosong kan banyak bilangan.